Halo Rek, jumpa lagi bersama saya Sini Budi. Oke, kita jumpa lagi di game Ark Survival Evolve Map Modem 2PU. Yoi, kita bakal lanjutin lagi ya petualangan si Pak Lek Jono di game Ark Survival Evolve. Yoi, seperti biasa kita bakal umumin ya nama-nama dino yang udah kita taming kemarin. Kemarin itu aku udah taming si Mesopecitus atau si monyet yang ada di pundakku ini. Kemudian kemarin kita udah nangkap juga si Ankylo ya yang api tapi. Dan tadi itu aku udah bangun beberapa tempat ya di rumah. Terus tadi udah cari metal juga untuk bikin yang namanya itu koin ya. Koin untuk bikin sesuatu di mod baru yang baru saya tambahin kemarin ya. Oke lah, kita langsung aja umumin nama dino yang udah kita taming kemarin. Dan ini untuk namanya udah saya acak ya. Oke, ini dari si monyet ya yang ada di pundak kita. Ini namanya adalah si ini Rainbow. Ini pemberian nama dari si Rafa Rainsha ya. Oke, thank you ya. Nah, ini warnanya kan kayak pelangi-pelangi gitu ya. Jadi dinamain si ini Rainbow ya, dan dia ini cewek ya. Oke, ini kita turun dulu ya. Ini kita berada di atas batu ya. Kemarin ada yang komen kalau peteranya ditaruh aja di atas batu gitu ya. Oke lah, ini kita lempar aja ya daripada nanti hilang. Awas, kita lempar aja di dalam nanti monyetnya ya. Oke, kemudian si Ankylo. Nah, ini dia. Oke, ini namanya adalah si ini durian api. Ini pemberian nama dari Spinorek 95. Oke, thank you ya. Oke, ini mungkin gara-gara dia kayak durian gitu ya, kayak durian terus dia ada api-apinya nih nyala-nyala tuh. Dia udah kayak lampu gitu ya nyalanya ya. Kadang terang, kadang gelap gitu ya. Oke lah, kita langsung aja masuk ke dalam rumah. Nah, bangunan yang tak bangun itu yang ini nih. Bangunan itu untuk ini ya, apa namanya? Untuk naruh forging sama beberapa alat kayak chemistry bench, terus industrial grinder, terus alat masak juga tak taruh di sini nih. Nah, ini udah ada 3 dan oh iya ini lupa Pak, belum tak nyalain. Oke, ini kita nyalain dulu. Karena ini udah ada isinya metal ya. Tadi aku itu udah nyari dan belum respon lagi ya untuk metalnya. Dan ini untuk apa, farming resource-nya itu udah tak gedein karena untuk bikin-bikin item yang baru itu butuh banyak banget ya si metalnya. Makanya sekali farming itu tak gedein, bisa dapat sampai 5000-an ya satu batu. Jadi bisa cepet. Dan tadi aku udah bikin ini ya, satu ya, masih satu nih yang merah. Ini butuhnya itu sekitar 20.000 metal ingot ya. Tadi ada yang komen juga dihitungin sama dia ya. Ini butuhnya banyak banget, gila ini. Tapi untungnya butuhnya koin yang ini yang apa nih, oranye atau merah ini sedikit sekali ya. Jadi masih bisa lah kita untuk carinya. Oke lah kalau gitu kita bakal ini ya, nyambil nunggu apa namanya forging metalnya. Kita bakal cari yang namanya itu berry-berryan karena kita butuh yang namanya itu minuman healing ya. Nah, ini dia minumannya. Bentar, kita tulis heal. Nah, ini dia. Ini tuh butuh berry-berryan 1000 ya untuk healing dino-dino kita karena regennya itu lumayan lama ya. Jadi kita pakai healing ini nih supaya cepat ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja cari-cari ya si berry-nya. Ini udah max level belum ya Ankylo-nya? Oh, udah ya. Udah max level ternyata si Ankylo. Kita nanti pakai si Stego ini nih untuk carinya. Kita langsung aja jalan ya. Kita nggak cari di daerah kandang sini ya. Takutnya nanti kena pohon. Dan ini dinonya nggak tak wondering supaya pohon-pohonnya ini nggak hancur ya, ditabrak ya sama si dino-dino yang gede-gede gitu ya. Oke, naik level ya si Stego-nya. Ini kita tutup ya, takutnya ada dino yang menerobos masuk ya ke kandang kita ya. Oke, kita langsung aja keliling. Kok nggak dapat ini berinya? Kayaknya kurang pas ya ini buntutnya. Oke, ini naik level, kita naikkan dulu levelnya. Kita tambahin di HP-nya ya supaya nggak gampang mati nih. Wix-nya kayaknya udah cukup ya. Oke, kita farming-farming dulu. Tuh, sekali tabok ini kalau buah-buahan bisa dapet ini ya, 500-an ya. Oke, ini bisa cepet nih untuk farmingnya. Supaya nggak kelamaan juga ya kita mainnya. Oke, kita farming dulu. Itu ada apa itu di sono?
Beruang ya. Ada beruang ya, beruang yang api tuh. Oke, naik level lagi ya. Kok ada ini? Apa kaprok sucus di sini? Kaprok sucus ya ini. Iya, ini kaprok sucus nih. Kok dia ada di daratan ya? Dan ini damage-nya berapa sih ini? 200 ya. Ini HP-nya berapa ini? 800. Oke, menang nih, masih menang. Ayo, sini kau. Aduh. Diterbangin dong sama dia, ditabrak ya. Dikit lagi mati nih dia nih. Nah, udah mati dia. Ini kaprok sucus yang apa ini? Stone atau apa ini? Oh iya, ini stone nih, lumayan nih. Kita ambil ininya ya, essence-nya ya. Tuh, dapat essence yang kristalis ya. Sama yang stone essence biasa tuh. Aduh, rusak pak ininya. Bentar, kita cari pickaxe dulu. Ternyata habis ya. Bentar, kita panggil aja si petera kita ya. Mana dia? Ah, ini dia. Dan untuk si Ankylo-nya itu nggak bisa dikasih makan ini ya. Awesome teleport ya. Jadi dia itu nggak bisa dipanggil ya. Jadi harus ini, harus manual ya untuk summon-nya. Tuh, ini naik level. Kita naikkan stamina-nya sama HP. Oke, ini kita kirim pulang. Salah kepukul malahan. Kita kirim ke rumah dulu nih. Ini udah dapat berapa ini berry-nya nih? Kayaknya udah banyak ya berry-nya ya. Kita tebang-tebangin dulu nih. Ini kalau nggak salah di sebelah sana itu tempatnya T-Rex atau predator-predator ya. Ini takutnya nanti dibunuh nih sama si T-Rex nih. Bentar kita cek ini udah dapat berapa ini. Udah 10.000 aja ya untuk buah-buahannya. Bentar ini kita naikkan. Oke, kita langsung crafting aja ya untuk healingnya. Dan nanti rencananya aku bakal bikin ini ya, tempat tanaman tuh. Karena kita butuh banget ya. Ini kita bikin 10 aja kayaknya cukup ya. Oke, cuma jadi 3 ya, 3 nih. Oke lah kalau gitu nggak apa-apa. Kita sambil cari lagi nih, sambil pulang ya. Tuh di situ ada si sapi tuh. Coba tadi kita tangkap aja mungkin ya si beruangnya itu. Coba level wanjay 1080 dong. Derbir yang fire ya. Oke. Dia makannya ini ya, segala ya. Dia mau daging, mau ini juga apa namanya buah-buahan ya. Oke, ini kita kirim ke rumah dulu supaya nggak ditabokin nih. Ya udah. Kemudian kita langsung aja ya lempar ya ini. Semoga aja nggak dimakan sama dino yang lain ya. Semoga aja nih. Oke, di dekatnya si beruang ya. Semoga aja langsung dimakan ya. Tuh, dia malah gelut sama si Karno ya. Semoga aja nggak mati ya. Menang dong si beruangnya. Langsung ke temen coy. Oke, langsung ke timing ya. Dan ini butuh saddle ya, karena ini tadi settingannya itu tak ganti ya. Jadi dia langsung ke timing, tapi nggak apa-apa lah ya, supaya nggak kelamaan juga kita mainnya. Oke, sini, sini beruang. Ini butuh saddle, bentar. Ini bisa bikin di sini nggak? Sementing, butuh sementing ya, 100. Oke, kita bawa pulang aja kalau gitu ya. Ayo sini. Itu ada apa itu? Respon. Diplodocus ya. Tadi padahal nggak ada tuh si Diplodocusnya. Kirain itu tadi T-Rex ya. Oke, kita udah sampai di rumah. Kita bikinkan saddle dulu nih si beruangnya nih. Kita bikin saddle. Oke. Nah, udah.
Ini kuat banget ya si beruang ini tadi. Coba kita cek statnya ya. Dirbir. Nah, ini kita pasang. Melee damage-nya 1480 ya. Kita naikkan lagi supaya kuat. Kemudian HP. Kita bakal coba pakai dia untuk jalan-jalan ya. Untuk cari berry nih, mayan nih. Oke, kita gedein HP-nya dia ya. Oke, udah kita sambil cek dulu nih si metalnya. Apakah si metalnya ini udah dibakar semua atau belum nih? Oke, masih belum ya ternyata ya. Dan di sini itu panas banget ya. Tuh, di pojok kanan bawah tuh ada gambar api itu. Itu tandanya kepanasan di sini. Tuh. Oke lah, kalau gitu kita lanjut jalan-jalan cari buah-buahan lagi. Dan ini ngehealnya lama ya. Bentar, kita kasih healing potion supaya dia ngeheal. Oke, udah. Ayo, jalan. Waduh, boker dia. Dan ini kok ada warna item-itemnya ya. Ini bulunya gitu, bulu kebakar gitu, kena api. Di pojok kanan bawah apa ini? Bee protection. You have some protection from bee. Oh. Jadi dia ini kalau naboin apa namanya ini ya, sarangnya tawon tuh, sarang lebah. Nah, dia nggak ditaboin kayaknya ya, masih lebahnya. Viper berapa tadi? 1000 ya. Ini buat farming viper nih, enak nih. Sama buat jalan-jalan juga enak nih. C, oh ini C-nya ya, C-nya lompat-lompat dia. Kok malah naboin pohon. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Lah ini banyak nih buah-buahan nih. Kayaknya kurang efektif ya pakai ini ya. Ini buat nyari fiber nih. Kita kirim ke rumah aja lah dia. Kita panggil lagi nih si Stego kita. Sogol ya. Iya, ini dia Sogol. Dapat banyak nih. Langsung 1000. Mantap banget ini. Lelah, respon dong si Terizino di sini. Kaget aku. Jangan sampai dia kena tabok ya. Kalau kena tabok kita yang di ini ya, ditabokin sama dia. Ini langsung nyendat ya karena kebanyakan resource-nya sekali dapatnya tuh. Oke, kita farming dulu nih supaya kita bisa bikin healing yang banyak nih. Duh, dia deketin lagi. Aduh, kena tabok. HP-nya berapa dia? 6000 ya untungnya. Sini kau. Sini kau. Cakarnya gila. Gede banget ya cakarnya tuh. Panjang-panjang lagi. Aduh, nggak kena dong dia. Nggak kena sabet. Sini kau. Ayo, sini kau. Ayo, sini kau. Sini kau. Lama banget ini ngurangnya ya. Damage kita cuman 200 ya. Oh iya ya, bentar-bentar. Kita panggil aja kalau gitu si harimau. Hei, serang woi. Tolong aku. Aduh. Nah, sekali hit ya sama dia ya. Kita, aduh dia gelutung. Woi, sini woi. Ada buaya tuh di bawah. Oke, coba kita cek udah berapa ini buahnya. Udah 10.000 ya. Oke, kita bikin lagi healingnya. Kita bikin yang ini gitu, very strong gitu. Kita bikin yang very strong lah. Cuma bisa bikin satu. Oh, ininya belum. Aduh, ini ada yang nabok nih. Siapa ini, woi? Bentar, bentar. Ah, ganggu mulu nih. Oh, udah mati dia ya. Ditabok sama si macan kita ya. Si harimau cindaku tuh. GG dia ya.
sekali tabok. Oke teman, ini udah penuh, jadi kita langsung aja pulang ya. Kita bawa pulang nih. Ayo kita pulang yuk. Semoga aja udah ini ya, udah kebakar semua metalnya. Dan ini nggak sampai penuh ya healingnya. Kayaknya butuh yang gede ya healingnya ya. Coba kita suruh minum yang ini nih. Ini HP-nya gede banget nih beruang nih. Dia melambai-lambaikan tangan dong. Udah kayak yang di Atlas ya. Oke, kita cek dulu untuk metalnya ya. Semoga aja ini udah ini semua ya, udah jadi semua nih, jadi metal lingot ya. Oke, masih sisa sekitar 900-an ya. Kalau yang ini, yang ini masih ada 7000 ya. Kalau yang ini 11000-an. Oke lah kalau gitu kita coba tunggu sambil kita crafting ya. Ini kita pull saja nih bahan-bahannya nih. Kita bikin yang ini mungkin 1000 gitu. Kita langsung pull saja, kemudian kita bikin ya. Kita tungguin. Oke, teman-teman, ini aku udah punya 1135 koin babi yang silver ya. Kita coba bikin yang koin babi oranye atau merah ini nih. Bisa bikin 11, berarti aku punya 12 koin ya. Oke lah, kita tunggu sampai jadi dulu ya, karena bikinnya itu yang oranye atau merah ini lumayan lama ya. Kita tungguin aja dulu nih. Oke teman-teman, ini kita udah punya 12 koin merah dan masih sisa 100 ya. Kok malah mau nyebut 100 gitu loh. Oke, masih sisa 35 koin babi yang silver ya. Oke, kita langsung aja ambil. Kita ambil, kemudian ini kita ambil juga, kali aja nanti ada bahan yang butuhnya koin silver gitu ya. Oke, kita langsung aja coba kita cek yang di sini dulu. Yang di sini itu seal ya. Wih, gila ini seal. Ini seal nih. Seal atau apa ya? Bentuknya kayak seal sih. Ini tuh butuh 34 ya. Koin merah 34. Gila. Banyak banget dah butuhnya. Kalau yang ini, yang ini cuma butuh polimer sama metal ingot sama semen ya. Coba ini kita pull. Ternyata kurang polimer ya. Kurang polimer 810. Kayaknya aku harus ke tempat es ya. Ke daerah biom es ya. Aku belum pernah sama sekali nih ke sana ya. Kayaknya nanti ya kita ke sono. Dulu. Yang ini enggak ada ininya ya. Apa namanya? Koin ya. Kalau yang ini butuh koin gila tuh. 2000 ya butuhnya ya. Ini enggak tahu dah ini kok banyak banget nih butuhnya. Dan nanti mungkin aku harus nyari-nyari bahan untuk summon boss gitu ya. Kan di sini nih ada ya untuk bossnya. Dan aku juga belum tahu hadiah dari bos itu apaan ya. Oke, ini kita masukin aja. Kita masukin. Udah ada yang nyala ternyata. Ini nyala nih. Ini apa ini? Coba kita bikin ya. Ini cuma butuh koin silver itu 2 ya. Kalau yang ini itu butuhnya 5 ya. Yang ini, ini apa ini? Cerutu ya kayaknya ya, rokok gitu ya. Coba kita cek-cek dulu. Ini ada mobil ya, kita bisa bikin mobil juga nih. Ini apa ini? Gak tau dah, ini aku penasaran sama yang ini nih. Ini butuh koin yang merah itu cuma butuh 2, kemudian sama cerutu 1 ya. Coba kita bikin dulu cerutu. Ya ini tadi kita ambil dulu nih, kacamata. Ini kita ambil. Coba ini kita pasang. Lah ini buat apaan dah ini? Ini dikonsum. Oke, udah tak konsum. Bentar, coba cek di pojok kanan bawah tuh ada tulisannya, tulisannya tapi tulisan Cina ya. Coba lihat karakter. Ternyata langsung masang di karakter kita ya kalau kita konsum ya. Apakah kalau bikin yang apa nih tadi, Autobot ya, yang Autobot ini kita bakal berubah jadi robot gitu? Aku nggak tahu ini. Oke lah, kita langsung aja konsum ya nanti.
Tapi kayaknya jangan di sini dah. Takutnya ini nyumon bos gitu. Ini apaan lagi ada dadu ini? Coba ini kita bikin ya. Kita bikin nih dadu nih. Oke, ini kita bawa aja. Ini yang jadi problem itu tulisannya itu tulisan Cina ya. Jadi kita nggak tahu nih artinya apaan. Mungkin kita summon di luar seal kita ya. Kita summon di sini aja mungkin kita konsum gitu ya. Coba kita langsung aja. Ini apaan nih? Oh, ini di place. Wah, ada raptor. Aduh, dikejar raptor lagi. Bentar, kabur. Ini nggak tahu nih, ini apaan ini? Bentuknya kayak dadu gitu ya. Coba ini kita akses. Gak bisa ya. Gak bisa diakses coy. Nantilah ya, bakal tak iniin apa namanya, tak translate gitu biar kita tahu itu apa. Bentar, kemudian yang Autobot tadi mana? Ini kita consume. And aduh, apa ini? Aduh. Dua lagi ini yang nyerang. Tuh, hey, hey, stop, woi. Woi, woi. Lulu. Kok aku bisa kayak gimana gitu tadi ya? Lulu, aku bisa terbang, woi. Ini bisa bikin kita terbang ya. Ini ada durasinya ya, 300 detik kalau nggak salah ya. Oh my god, kita bisa terbang gini coy. Dan ini nggak jatuh ya. Bentar, kita makan dulu ya. Kelaparan nih karakterku nih. Kita bisa terbang gini ya. Kita makan dulu. Bentar. Ini tadi hilang. Dia itu langsung hilang ya. Ini nggak tahu dah artinya apaan ini. Tulisannya soalnya ini tulisan Cina ya. Coba kita cek lagi ada item yang bisa kita ini nggak bikin gitu nggak? Itu dadunya itu apaan dah itu, kita biarin di situ aja lah ya. Mungkin pajangan gitu ya. Atau dia ada keterangan artinya gitu mungkin ya. Atau kita translate dulu aja gitu. Ntar ini kita balik lagi. Tuh. Oke, kita balik ke kamar. Kita cek item yang bisa kita bikin apa gitu ya. Oke, kita translate aja lah ya. Kita translate dulu nih supaya kita tahu itemnya itu gunanya apaan ya. Oke, teman-teman, setelah apa namanya mentranslate, ini artinya itu kayak apa ya? Optimus Cube gitu ya. Jadi kita mungkin punya kekuatan seperti Optimus gitu. Aku nggak tahu dah ini. Oke lah, kita bakal coba bikin yang lainnya gitu mungkin ya. Coba kita bikin-bikin yang lainnya nih. Ini ada sayap ya, tapi harganya itu 10 ya, 10 koin. Kemudian apalagi nih, ini baju juga lumayan mahal ya, 30 butuhnya. Gila nih, mahal banget. Atau kita cari polimer dulu gitu ya, di tempat es gitu ya. Sambil kita kan belum pernah ke sono juga ya. Dan ini nih ada semacam apa ini, kayak perahu gitu ya. Ini 1000 ya, 1000 poin merah nih. Ini gila nih, mahal banget nih. Oke, kita cari polimer aja lah kalau gitu. Bentar, polimer itu butuhnya apa aja ya. Kita cek dulu. Polimer, ah ini dia. Cementing paste sama obsidian. Kalau nggak salah aku obsidian dapat banyak tadi. Oke, ternyata bisa ya. Kita bisa ngepul ya. Kita bikin yang banyak gitu, mungkin 1000 gitu ya. Kita pull dulu. Ya udah. Oke, kita crafting yang banyak ya. Kita tungguin lagi ya, teman-teman. Sampai barangnya itu jadi, oke. Oke, teman-teman, ini kita udah punya polimer itu 1046. Dan ini itu bahanku udah habis ya. Aku kekurangan yang namanya itu obsidian ya. Jadi kita itu harus keliling-keliling ya. Kita harus keliling-keliling sekalian jalan-jalan gitu ya. Mungkin kita bakal jalan-jalan ke daerah biome ini ya, Snow ya. Daerah salju tuh. Aku belum pernah sama sekali ke sana ya. Habis inilah kita ke sana. Ini kita bawa dulu polimernya. Kita langsung aja bawa ke workbench atau meja kerjanya si mod yang baru nih. Oke, ini kita pasang dulu di sini. Apakah ada yang nyala gitu? Ternyata tidak ada ya. Bentar, kita lihat-lihat dulu. Ini cuma cerutu yang nyala ya. Oh, ini nih kayaknya nih. Ini butuh elektronik 500 ya. Sama metal ingotnya itu 3000. Coba kita full.
kekurangan elektronik ya. Aku cuman punya berapa ini, dikit banget, itu butuhnya masih kurang 429 ya. Coba kita bikin gitu dulu gitu ya, mungkin si elektroniknya apakah kita punya bahannya gitu ya. Oh, salah. Di ini, di fabrikator ya. Nah, di sini nih. Ah, ini dia. Metal ingot sama silika pearl ya butuhnya. Kita tadi butuh 500. Oke, kita tulis 500. Oke, udah kepul ya. Kita langsung aja bikin ya. Kita tunggu dulu sampai kelar lagi ya. Oke, teman-teman, ini dikit lagi, kurang sekitar 80-an. Kita tungguin aja lah, kita tungguin di atas mungkin ya. Kita langsung ke atas aja, kita pull ya. Coba, kita coba bikin yang ini nih. Ini kan butuh elektronik 500 sama metal ingot 3000 ya. Yang ini atau yang ini nih? Ini kayak bentuk apa ini? Mobil gitu ya kayaknya ya. Kalau ini butuh sofa, sofa bikinnya gimana ini? Bikin mobil atau bikin ini nih enaknya nih? Kalau ini apa anda ini? Ini aku penasaran banget nih sama ginian ini nih. Dan ini cuma butuh yang ini 5 ya. Kayaknya yang ini aja lah. Yang hitam ini coba kita bikin, yang hitam ini nih. Coba kita pull. Oke, udah bisa bikin ya. Ini juga bisa nih, apa ini? Tank ya? Kayak tank bentuknya. Kalau yang ini drone gitu ya. Drone nggak butuh ini ya, apa namanya? Nggak butuh koin. Oke, kita coba bikin yang ini. Ini coba kita, ini kurang ya, polimer sama metal. Mungkin next kita bakal coba bikin yang ini nih, yang drone ini nih. Ini itemnya banyak yang aneh-aneh gitu ya. Ini ada topeng juga, coba kita bikin topeng lah. Cuma satu silver ya. Oke, coba ini kita ambil. Terus kita coba pasang gitu topengnya mungkin. Coba kita lihat wajahnya si Lek Jono. Seperti apa wajahnya? Iya, keren banget ya. Lek Jono jadi Anbu. Oke. Kita coba nih, yang apa tadi ini bentuknya kayak mobil gitu ya. Kita turun dulu. Kita nanti sambil cari ini ya, obsidian gitu ya, teman-teman. Coba di sini aja lah ya. Ini kita langsung consume and dikasih nama bisa. Oke, kita cap aja dulu. Ini semat ada roar. Harus di sini nih. Oke, kita naikin. Keren. Wih, bisa lompat coy. Wih, diklik kiri nembak dong. Wih, kok rodanya gitu? Muter gitu ya rodanya ya. Ini bisa terbang nggak ya ini? Atau bisa berubah gitu nggak ya? Keren banget ini. Kenceng lagi ini jalannya. Mantap ya. Ini kendaraannya Lek Jono nih. Ini tuh kayak ini ya. Kayak ininya si Batman ya. Ini kendaraannya Batman ini. Oke, diklik kanan ini ya, ngebel ya, apa namanya, klakson. Oke. X Z C I R. Gak ada. Cuma ke kiri kayaknya. Oke, klik kiri nih, nembak-nembak ya. Kayaknya ini OP nih. Coba kita pakai jalan-jalan ya. Oke, kita jalan-jalan ke daerah biome ini nih. Salju ya, aku belum pernah sama sekali ke sana ya. Oke, batu ditabrak pecah ya tadi ya. Oke, kita ke sono. Ini bisa renang nggak ya? Bentar, kita tes. Nggak bisa coy. Aduh, kalau di air pelan lagi. Nggak bisa coy, ini kalau di air. Kita ke sananya gimana coba? Bentar, ini bisa dikasih ini nggak? Awesome ini nih. Oke, ternyata bisa ya. Ini motor. Kok mantap tembakannya ya. Ini dan ini lagi berkabut ya. Oke lah, ini kita coba. Yang dari sini nih. Ini deket nih sama daratan yang di daerah sana no. Kita lompat. Jauh banget, gila. Satu pulau ini lompatannya. Dan di sini dingin banget. Carku kedinginan nih di sini nih. Kita sambil cari obsidian ya, kalau ada ya. Dan aku kelaparan dong. Oke, kita makan dulu. Kita lihat-lihat dulu nih daerah. Ini ada
Oke, ini ada kairuku. Kita bunuh. Oke, kita dapat polimer ya. Maya nih, ini penggantinya polimer ya. Tapi yang ini itu ada durasinya ya, organik polimer ini. Kita bunuh aja. Ini di bawah ada lagi nih. Dan ini nggak bisa diarahin ya untuk tembakannya. Aduh, nggak bisa diarahin ya. Kita klakson nggak mati ya. Duh, nggak kena lagi ditembakin. Wow, ada suara badai salju dong. Aduh, ini nggak bisa ini. Kita panggil aja ya si harimau cindaku kita. Nah, dia udah datang. Dan ini semacam ngebug, nge-freeze gitu ya. Waduh, kuat banget ini. Level berapa dik ini? Kok kuat banget kairuku? Level 1000 dong. Oke, kita panen dulu polimernya ya. Lumayan nih. Oke, lumayan. Ini bisa follow nggak? Bisa follow nggak? Nggak bisa apa ya? Nggak bisa follow ya ternyata ya. Ini motornya Batman nih. Woi, sini woi. Nggak mau ya, dia nggak bisa follow ini. Ya wis lah, kita pakai aja. Kita suruh follow harimaunya. Bentar, ini naik level ya. Kita naikkan movementnya gitu. Oh, melee-nya, melee damage-nya mungkin ya, supaya lebih sakit tembakannya. Kemudian HP. Kayaknya nanti bakal kita pakai gitu mungkin untuk ngelawan bos pakai motornya Batman ini. Batmobile ya ini namanya kalau nggak salah ya, atau Batmotor. Ini apa ini? Oh, Pelargonis ya. Kok Pelargonisnya jalan-jalan di darat ya? Oke, aku belum lihat yang namanya Obsidian ya. Karena yang di tempat tambang yang di video kemarin itu udah tak panen-panenin ya. Oke, kita lompat aja. Apakah si harimau bakal ngikutin kita? Dan ini kegedean ya tembakannya. Jadi kita nggak bisa ini nembak dia. Nggak bisa diarahin ya tembakannya. Coba ini kalau bisa diarahin gitu pasti enak nih. Coba beruntung kita tembak ya. Kok tembus ini? Oh, ini kena nih. Harus deket ya. Oke, kita bunuh-bunuhin ya. Tuh, dagingnya itu sekali dapat 1000 dong. 10.000 ya tadi ya, dapat daging 10.000 aku. Iya, dapat daging 10.000 dong dari beruntung. Lumayan ya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Dan ini ya, kita cari ini ya, kita cari obsidian. Eh, sini harimau. Gila, di sini dingin banget. Carku sampai kena torpor tuh. Tapi masih belum full ya untuk torpornya, jadi masih aman. Dan ini di sini gila, mapnya ini gede banget ya. Baru tahu aku di sini ada ininya semacam gunung gitu ya. Waduh, ini nggak bisa nembak dong. Oh ini. Aduh. Ini gara-gara farmingnya itu tak gedein, jadi kalau ngebunuh itu nyendat gitu ya, karena kita dapat item banyak banget ya. Mungkin nanti tak kecilin lagi gitu mungkin ya. Eh, harimaunya. Oh, ini dia. Kirain dia masuk ke dalam tanah gitu ya. Oke, dan ini ada apa ini? Di sini ada mana garam ya. Ada mana gar juga ya, aku baru tahu. Ternyata ini mapnya masih gede ya nih. Tuh. Dan di sini ini sampai atas ya mapnya ya, gila. Ini daerah salju ini lebih gede daripada daerah yang biasanya atau daerah rumah kita itu ya. Oke, kita jalan-jalan aja lah. Dan ini ada mana garam dong di sini. Oke, kita panggil dulu nih si harimau. Kita suruh pulang aja ya harimaunya ya. Woi, sini harimau. Sini, sini. Nah, dia udah pulang. Kita lanjut jalan-jalan. Dan aku belum lihat yang namanya obsidian ya. Itu apaan itu? Karno ya. Iya, ya halo, Alosaurus. Oh, ini ada obsidian nih. Oke, coba. Aduh, rusak lagi ini alatku. Ini nih obsidian nih.
Bentar, kita panggil aja gitu mungkin. Kita pulang dulu lah. Kita harus manual ini. Kita pulang dulu. Oke, udah. Kemudian kita balik lagi ke sono ya. Ini ngikut mulu nih harimaunya. Pulang ke sono tadi, kita ke last remote location untuk farmingin si obsidiannya ya. Dan kalau pakai si Ankylo ini cepet nih. Oke, di sini udah terang ya. Tadi padahal ini badai salju ya. Oke, sekali tampol dapat 1600 ya. Nah, ini 1800. Oke, ini cepet nih. Kita bisa stok barang lebih cepet ya. Tapi kalau pas farming gini, pas nabok gini, pas dapat itemnya bakal nyendat ya, karena kebanyakan nih. Oke, yang ini apa ini? Batu biasa kah? Yang ini batu biasa ya. Oh itu tuh, di atas tuh masih ada obsidian. Kita ambil dulu nih obsidiannya nih. Oke, ini kita masih miskin ya, jadi kita masih belum bisa bikin-bikin semua alat ya. Kita masih belum bisa explore terlalu jauh ya. Jadi kita harus sabar nih. Kita harus cari-cari resource-nya dulu nih. Oke, apakah masih ada lagi obsidian-nya? Kita coba cek di daerah sini. Oh nih, di bawah ini nih kayaknya nih. Atau ini batu biasa nih. Nah, di sini tuh bagus banget ya untuk daerah biom saljunya. Kalau yang di daerah tropisnya itu ini ya, apa namanya, kepulauan gitu ya. Nah, kalau di sini itu nggak ada airnya tapi. Ya udah. Kayaknya cukup ya, ini udah dapat banyak banget nih kayaknya nih. Dapat berapa ini? 10.600 ya. Oke, ini kita kirim ke rumah. Dan dia ini sayangnya nggak bisa dikasih apa namanya, awesome teleport ya. Jadi kita harus manual tuh. Oke, kita panggil lagi si pet, apa ini, pet motor ya. Oh, salah klik, klik kanan. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Oh, ini nih ada Obelix. Kita coba ambil. Oh, ini apa ini? Baryonic itu. Ada Baryonic S ya. Oke, coba kita cek dulu nih. Oh, ini apaan ini? Oh, ini buat summon boss. Ini blueprint ya. Ini ada suara apaan ini? Waduh, ini ada ini ya, obsidian ya. Ya udah terlanjur kita kirim pulang ya Ankylo-nya. Ya wis lah, gak apa-apa. Terlanjut lagi jalan-jalan. Kali aja kita nemu ini ya, apa namanya, dino yang dari mod baru nih. Aku belum lihat sama sekali nih. Atau dia itu dari summon gitu. Atau ada satu bangunan yang apa ini? Di sini ada si ini nih, basilik ya. Gak bisa ditembak lagi asem. Ini ada fosil apa ini namanya ini? T-Rex mungkin ya. Kemudian di sini ini ada peti ini. Bisa diakses inventory. Dan isinya itu untuk summon ya isinya ya. Ini bisa diambil ya? Gak bisa diambil. Kalau yang ini. Ini semacam apa sih namanya? Obelix gitu mungkin ya kalau di map ini ya. Ini ya, nemu fosil kita ya. Nemu fosil dong. Coba kita cek dulu nih. Oh. Dari cahaya ilahi merah ini ada isinya apaan? Ternyata cuma, aduh, aku dilempar duri dong sama si basilik. Sini kau. Gak mati dong dia, gak kena tembak. Kita kabur aja lah kalau gitu ya. Dan ini bisa buat farming kayu ya. Wih, itu apaan itu? Naga ya. Di sini itu ada respon naga juga ternyata ya. Ini naga apaan ini pak? Keren banget ya. Fire Wyvern. Oke. Itu dari mod elemental ya. Coba kita jalan-jalan lagi. Dan di sini tuh FPS-nya agak ini, agak turun ya. Mungkin render ini mapnya ya.
Oke, kita coba di sini tadi ada semacam air gitu ya. Di sini tuh. Ada danaunya di sini nih. Airnya biru banget ya. Coba kita masuk. Ada apa aja di dalam sini? Gak ada apa-apa ya. Ini ada petera-petera banyak sekali di sini. Coba kita ke sini. Kita lihat map dulu. Kita di sebelah mana? Ketutupan tangan dong mapnya. Gila, ini baru tahu aku ternyata mapnya ini gede banget ya. Untung kita punya ini nih, pet motor nih. Jadi bisa cepat banget nih menjelajahnya ya. Dan ini nggak bisa terbang sayangnya. Coba ini bisa terbang ya. Oke lah kalau gitu kita balik aja kalau gitu ya. Sambil jalan-jalan lah. Wih, ini ada gua coy. Wow, ada T-Rex. Waduh, gelap banget. Gelap banget. Wah. Aduh. Ini tuh di area sini ya. Kita pasang teleport gitu kalau ada ya. Awe. Oh, nggak ada ya. Nggak punya ternyata ya. Kita nggak punya Avesom yang buat ini teleport. Yang buat ininya, petnya ya. Supaya bisa langsung tele ke daerah situ ya. Aku baru nemu satu nih untuk goanya nih. Nanti bakal kita coba masukin gitu ya. Kalau kita udah punya dino yang kuat gitu ya. Karena dino kita itu baru apaan, dino-dino biasa ya. Mungkin si tiger gitu, si sabertooth ya. Mungkin nanti kita jalan-jalan ke sono pakai sabertooth. Mungkin next episode atau kapan gitu ya. Oke, ini ada Kairuku, tembak woi. Woi, tembak woi. Nah, kena kan. Oke, kita bunuh-bunuh dulu. Oke, udah. Ini susah banget nih pakai ginian nih. Kita panggil aja lah si Sabertooth-nya. Oke, mayan nih. Organic polymer ya ini ya. Nanti aku bakal siap-siapin bahan ya, supaya kita bisa bikin sesuatu gitu mungkin ya. Woi, sini woi. Malah kabur kau. Yang ini nether nih. Oke, mantap. Dapat banyak. Oke, sudah. Kita tili aja. Kita pulang coy. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya petualangan si Pak Lik Jono hari ini. Dan kita udah bisa bikin yang namanya bed motor atau apalah ini namanya motor ini nah. Dan ini bisa dikasih nama ya. Mungkin teman-teman mau kasih nama gitu mungkin ya. Atau kasih nama dino yang udah kita tangkap tadi. Oke teman-teman, apabila kalian suka dengan video ini, langsung aja dipencet tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian semua. Dan apabila teman-teman belum subscribe, langsung saja dipencet tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya. Oke teman-teman, sekian petualangan si Pak Lik Jono hari ini. Selamat jumpa di next video. See you.